Assalamualaikum Datuk Seri. 2-3 hari ini terlalu panas tentang isu Rohingya ni. Boleh saya tahu Datuk Seri, dah berapa lama kedatangan orang Rohingya ni dekat Malaysia ni? Kedatangan Rohingya ke negara kita bukan baru semalam. Oh, ingatkah semalam baru dia orang sampai? Kiranya dah lama lah ya. Patutlah minta macam-macam. Ada yang sampai dah jadi abang kawasan bagai. Tetapi telah pun bertahun-tahun sebelum ini. Dan sebelum ini tidak timbul pun isu yang berkaitan dengan Rohingya ini. Ya, betul Datuk Seri. Sebelum ni memang tak ada isu pun bab Rohingya ni pun. Cuma ada 2-3 orang ya yang cakap bukan-bukan sehingga menimbulkan ketidakpuas hati rakyat Malaysia dan Jabatan Netizen Negara. Ya, kerana kedatangan mereka ketika itu mendapat simpati. Dengar tu kepada yang berkenaan. Engkau datang Malaysia ni sebab simpati, faham? Simpati kami ni kepada korang. So, janganlah kau nak naik kepala sangat, okey? Biasanya lelaki warga negara asing ni rajin bekerja, romantik, caring. Biasanya lelaki Melayu ni kadang-kadang taklah romantik sangat kan? Lepas tu garam, macam tu lah. Kerja pun kadang-kadang tak apa nak rajin. Engkau ni dah kenapa, dik? Orang tengah sibuk borak dengan Datuk Seri yang kau dah kemaruk dengan warga asing. Dah kenapa? Sibuk sangat dengan romantik kau tu. Ha? Kau ingat dengan romantik kau tu boleh hidup berpuluh tahun? Kau ni, kau cakap macam mak ayah kau tu bukan orang, terutama ayah kau tu bukan orang Melayu weh. Ha, ke kau cakap ayah kau ni? Kau jangan menyampuk orang tengah borak dengan Datuk Seri ni. Daripada kita, kerana kita dengar bahawa mereka dibunuh dengan kejam, dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Semua berita-berita tu menyebabkan kita sebagai sebuah negara menerima mereka waktu itu. Dengar tu, keluarga kau kena bunuh dekat sana. Suruh berperang tak nak, datang sini kau belagak nak jadi gangster. Kau sedar sikit diri kau tu eh. Ha? Suruh berperang kau tak nak, datang sini kau nak jadi abang kawasan. Engkau datang sini sebab simpati kita orang je tau. Simpati kita orang, rakyat Malaysia. Faham tak? Pemimpin kami simpati ketika itu. Yes, dan tidak ada isu pun. Tetapi akhir-akhir ini, sewaktu PKP, tiba-tiba isu ini menjadi besar. Isu ni dia jadi besar sebab ada 2-3 orang etnik Rohingya tu yang buat panas sebenarnya, Datuk Seri. Itu yang kami marah. Minta selayang lah. Dia ingat apa? Orang yang duduk kat selayang lama tu pun tak minta selayang tu. Hei. Oh, kau fikir apa? Kita kaki merempat ke, bro? Bro, kita bukan kaki merempat lah. Faham? Lu punya bapak dengan lu punya mak belum cium mulut, gua punya atuk sudah pergi perang lah. Yang kau ni dah kenapa? Lagi seorang mangkuk ayun. Orang tengah sibuk borak dengan Datuk Seri, yang kau tiba-tiba pula ni perang-perang ni apa hal? Sibuk betul lah kau ni. Kau kalau atuk moyang kau sibuk berperang, kenapa atuk moyang kau lari masuk Malaysia ni? Sampai lahir orang macam kau ni yang buat huru-hara ni. Sibuk sangat dengan Long Tiger kau tu. Faham? Cek latar belakang orang lu. Cek keturunan orang lu. Faham? Aku tak faham. Aku tak faham. Dah suruh dah pun anak-anak buah aku cek. Memang betul pun kau ni memang orang Rohingya. Kau nak kata apa? Acah-acah konon abang kawasan. Abang kawasan kutip kau tu betul pun kau tahu. Minta maaflah Datuk Seri. Ramai sangat pula yang menyampuk kita nak borak dua orang ni kan. Hei, ada je. Yang seorang kemaruk nak lelaki romantik warga asing. Yang seorang pula acah-acah gangster. Minta maaflah Datuk Seri. Kita sambung balik perbualan kita. Dan ini juga menghairankan pihak berkuasa, pihak polis terutamanya. Kerana akhir-akhir ini terlalu banyak berita-berita melalui media sosial, video dan sebagainya yang dikeluarkan. Ya, betul Datuk Seri. Sebab video-video ni lah yang buatkan kami rakyat Malaysia tak berapa selesa. Dahlah datang sebagai pelarian. Lepas tu dah bagi duduk dekat sini, mengaku pula macam-macam.
Itu yang kami tak berapa nak suka. Nak minta jadi warga negara Malaysia lah. Nak minta sama taraf lah. Dia tu siapa? Pelarian. So, saya merayulah daripada bagi mereka yang tak tahu undang-undang Malaysia, yang tak tahu kedaulatan Malaysia, yang tak tahu apa selok-belok tentang Malaysia, rukun negara semua mereka tak tahu. Jadi orang macam ini tak layak untuk dapat warga negara Malaysia. Jangan cakap. Kau ni dah kenapa? Ha? Kau ni dah kenapa? Dari tadi duk menyampuk aku tengah berborak dengan Datuk Seri, ha? Apa lagi yang kau tak puas hati? Engkau tu bangsa pelarian. Mana boleh nak minta macam-macam? Eish, kau ni. Mulalah aku ni. Elok mood tengah baik, dah jadi tak baik. Ha? Kalau kau long tiger, aku ni long galah. Faham? Long galah, long distance. Long galah tu dalam bahasa Melayu dia galah panjang. Ha, ni dia, long galah. Faham? Apa kata kita bagi pada anak-anak yang dilahirkan di Malaysia yang ada sijil kelahiran yang sah? Apa hal pula nak itiraf anak engkau tu? Ha, nak bagi sama taraf pula dengan anak warga negara Malaysia? Kau sedarlah sikit, kau tu bangsa pelarian, faham? Bangsa pelarian tak diiktiraf dalam Malaysia ni, faham? Daripada nak angkat keturunan kau ni, nak jadi warga negara Malaysia, baiklah kami ni angkat warga Palestin tu jadi warga negara kami, faham? Diorang lagi lama duk berjuang daripada bangsa engkau ni. Bagi saya satu perkara yang sangat-sangat tak adil. Peduli apa aku adil tak adil? Engkau bangsa pelarian. Takkanlah nak itiraf bangsa pelarian pula. Engkau siapa sekarang ni? Sedar diri sikit. Dan saya minta kepada Perdana Menteri kita. Suka-suka engkau ya nak minta dengan abah kami, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu abah kami tau. Bah, dengar ni pesan saya ni, bah. Jangan ikut dia punya permintaan tu. Ngarut dia tu. Yang menimbulkan kemarahan rakyat kepada mereka. Sangka liau tadi itulah Datuk Seri yang membuatkan kami marah dengan cara dia tu. Tak sedar diri bangsa pelarian. Datang sini nak jadi gangster. Angkat diri sendiri. Ha, itu salah seorangnya. Ada lagi 2-3 orang lagi. Jadi pihak polis sedang menyiasat perkara ini. Sebab ada juga yang menganggap... Saya Jaafar Ahmad bin Haji Abdul Ghani, Presiden Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organization Malaysia, Mehrum. Ini dia lagi seorang, Datuk Seri. Sangka liau yang mengaku Presiden. Ini yang membuatkan kami marah sebenarnya. Minta bukan-bukan. Datang dari mana, tiba-tiba mengaku Presiden. Kau dengar sini baik-baik, Presiden. Aku dulu dah 2 presiden aku lempang. Presiden company D dulu dah kena lempang dengan aku, Kudus Yusof tu. Dah jadi orang dah, JSPT dekat bahagian mana aku tak tahu. Yang kedua, presiden company F, Eric, tak tahu mana hilangnya dah tugas. Engkau jangan presiden ketiga yang aku lempang. Faham ke tidak? Kau duduk diam-diam. Diam, faham? Setengah-setengah video, setengah-setengah audio itu adalah palsu. Walaupun tidak ada siapa yang boleh menentukan kesahihan palsu atau tidak kecuali pihak polis. Yalah, saya pun berharap sangatlah pihak PDRM siasat orang-orang ni ambil. Kan, presiden dia ambil soal siasat. Lepas tu yang belagak macam gangster tu angkut sekali siasat siapa dia. Kan? Jadi pihak polis sekarang menyiasat perkara ini, menyiasat video yang dikeluarkan, menyiasat audio yang dikeluarkan, menyiasat segala news yang berkaitan dengan berita yang berkaitan dengan Rohingya ini. Selamat malam Rohingya, miskilinamu di sisi mayat. Ni lagi seorang, kau dah kenapa Jeb? Orang tengah bincangkan isu yang tengah panas sekarang ni. Yang kau duk menyanyi kenapa Jeb? Tolonglah, tolong. Tolong diam. Nak bagi tumpuan bab isu ni sekarang ni yang tengah panas kat Malaysia sekarang ni. Jadi untuk sementara itu saya harap rakyat semua tolong bertenang.
Dengar tu rakyat sekalian, tolong bertenang. Terutama jabatan netizen negara Malaysia. Jangan kau suka-suka nak pergi cari dia orang, kau lepuk je lagi. Sekejap lagi kan salah lepuk orang pula sekejap lagi. Mamak pula engkau lepuk sekejap lagi. Korang ni bukan boleh kira ikut hati yang panas. Dah orang warna kulit sama, kau main lepuk sekejap lagi. Bawa bertenang okey. Jabatan Netizen Negara, bawa bertenang. Ya, tolong bertenang dan jangan timbulkan isu-isu yang boleh membangkitkan kemarahan yang akhirnya mesti mencetuskan sesuatu yang tidak diingini. Malaysia adalah sebuah negara aman. Ya, dan kita terkenal sebagai sebuah negara yang sangat bertimbang rasa kepada sesiapa saja yang berada di bumi Malaysia ini. Inilah silap kita sebenarnya, Datuk Seri. Kita nak orang luar pandang Malaysia ni terlalu baik. Kita nakkan gah tu di mata dunia. Kita tolong pelarian-pelarian ni. Last-last, dia orang nak pijak kepala kita. Tolonglah, tolong. Cukuplah kita nak bantu negara luar semua. Utamakan rakyat kita dulu, Tan Sri. Utamakan rakyat kita dahulu. Jadi, saya harap kita tenanglah. Kita beri peluang kepada pihak polis untuk menjasat perkara-perkara yang ditimbulkan. InsyaAllah, polis akan menjasat semua perkara yang ditimbulkan di dalam media sosial, YouTube dan sebagainya. Yalah, Datuk Sri. Saya pun dah pesan dah tadi supaya rakyat kita semua bertenang. Terutama Jabatan Netizen Negara. Sila bawa bertenang, okey? Biar polis siasat buat kerja dia, okey? So, saya pun nak sambung balik nak lap bekas kuih raya ni. Tak lama lagi nak raya. Bini pesan suruh lap. Baru puasa 4 hari, dah beli kuih raya macam-macam. Hai. Okeylah, Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.